Nah, selamat malam teman-teman. Selamat datang di channel Pick Up. Kali ini langsung saja ya. Kali ini kita ngulik sih ya, ngulik-ngulik lagunya tinggal menggunakan mobilung ya. Yang, tapi ini saya mau ambil yang coverannya Win Waton. Kenapa saya pilih yang itu? Karena menurut saya unik sih. Ya. Jadi pengen diulik aja di sini ya. Teman-teman yang ingin belajar juga, ayo kasih lagu hasilnya, intronya di C, terus D, kemudian B minor, kemudian E minor, kemudian A minor, kemudian D mayor, kemudian G. Tapi kita ambil yang bawah aja, kita ambil F. Untuk intronya, kita dari F. G, E minor, minor biasa, E minor, kemudian A minor, kemudian D minor, kemudian G. Oke, kita coba dari F. Untuk variasi F-nya, kita genjreng dua kali F-nya, F, turun, down, down dua kali, down, down, terus, telunjuk di senar nomor 3, fret kelima, ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kelingking di senar 1, fret ke 8, ini 8 ya. Senar 1, fret 8. Jadi jeda 2, 1, 2. Nih. Cara maininnya dari F. Turun setengah. Jadi di C. Turun setengah ke B. C lagi dua kali. Jadi cara cepatnya kayak gini. Oh ya, untuk senar nomor 2 harus mati. Nggak boleh bunyi, nggak boleh bunyi. Jadi F. Nah, kemudian untuk G-nya. G-nya sama lah F, genjringannya. Tapi ditahan ya. Ini ditahan senar, tangan kirinya. Terus telunjuknya di senar nomor 3, fret ke 7, kemudian kelingking di senar nomor 1, fret ke 10. Jadi ini 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ini 10. Cara maininnya, turunnya nggak setengah, nggak kayak yang di G, jadi turunnya 1. 1 itu satu nada. Satu nada itu dua fret, jadi satu dua. Ini turun dua fret atau satu nada. Jadi kayak gini. Dari G. Lanjut ke E minor. Genjringnya biasa, genjringnya biasa kayak strumming biasa gitu. Ikutin beat. Kemudian G, untuk G-nya buat fill in, buat berhentinya kayak gini. Jadi kayak ditekan di terakhir dua kenjeringan cepet ya. Jadi G. Kita masuk ke verse 1. Verse 1 chordnya E, C, kemudian E, G,
C lagi, terus G on B, begini, begini, sorry sorry, terus A, kemudian D minor, kemudian G, dan C. Saya kasih contohnya dulu kayak gini. Strumming-nya. Gitu. Dari C kayak gitu. Nah, kemudian ini G. G, garis miring B itu G on B. Bassnya di B, chordnya B. Nah, kalau untuk penataan chordnya kayak gini. Nah, pengaplikasiannya kayak gini. Dari C, pindah ke G on B, terus A mayor, D minor, G, kemudian C. Jadi verse-nya dua kali, teman-teman. Chord-nya sama, C, F, G, C. G on B kayak gini tadi, terus A mayor, D minor, dan G, dan C. Untuk chorusnya saya kasih gambaran dulu. Ini contohnya kayak gini. Dari F, gitu. Jadi yang terakhir tadi kita kasih fill in buat perpindahan ke ref ya, di C-nya. Cara mainnya gini, strumming-nya yang dari F. Masih feel-nya gini, dari G dulu ya. Refnya F, G, kemudian D minor, A mayor, D minor, G mayor, C mayor. C-nya dua kali ya, double. Oke, kita kasih contohnya dulu. Thank you.
itu untuk ref yang pertama. Jadi untuk ref yang pertama C-nya itu 2 kali. Tapi untuk nanti yang ref kedua C-nya cuma sekali. Jadi cara mainnya tuh kayak gini. F dan strumming-nya kayak gini. Terus untuk ref yang kedua sama kayak gini, cuma C-nya sekali doang ya. Bass ref kita ke ini bagian solo solo atau bagian melodi. Solo bagian solo atau ref itu chordnya itu sama hampir sama kayak kayak intro gitu. Jadi intronya pakai F gitu, di solonya juga F juga. Chordnya itu dari F, kemudian G, E minor, kemudian A minor, kemudian F. Nah ini kita baliknya ke F, jadi nggak pakai D minor. Genjrengannya sama sih, saya kira teman-teman paham juga lah untuk genjrengannya. Baik teman-teman, untuk bagian chorusnya ini yang kedua sama kayak yang pertama, cuman untuk yang kedua ini di genjrengnya atau strumming-nya cuma sekali, jadi kayak gini doang. Jadi biar panjang gitu ya. Terus untuk chordnya sama kayak tadi, F, kemudian G, kemudian E minor, kemudian A mayor, kemudian D minor, kemudian G, dan terakhir C. Terus cara mainnya kayak gini. Langsung dicontohin ya. Dari F nih. Gitu doang ya teman-teman. Jadi biar panjang gitu ya. Kemudian untuk yang terakhir ini bagian ref. Yang ref ini disambung untuk ending juga. Jadi digabung. Chordnya sama kayak yang ref yang di tengah. Cuma yang ref bagian 2 ini nanti diulangin. Diulangin di, sampai di D minor. D minor nanti sampai C, balik lagi ke D minor. Jadi contohnya kayak gini ya teman-teman. Langsung dipraktekin ya.
cara mainnya yang untuk ref yang kedua ini kayak gini. Dari F, strumming kayak biasa. Ini yang kedua ya, buat yang sambungan ending. Jadi F, kemudian G, kemudian E minor, kemudian A mayor, kemudian D minor, G, kemudian C. Nah, dari sini balik lagi ke D minor. Ini ref yang kedua itu yang terakhir untuk sambungan di ending itu nggak ke C mayor ya, nggak ke C mayor, cuma langsung ke C crash mayor. Nah caranya jari telunjuk ini di senar nomor 5 fret ke-4, kemudian jari kelingking ini buat ngeblok senar 2, 3, 4 untuk fret ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian senar nomor 1 ini harus mute, harus mati. Nggak boleh bunyi ya. Nah, suaranya kayak gini. Kemudian tinggal digeser, dinaikkan satu nada ke D crash. Nah, ini digeser semuanya. Sama, bentuknya sama. Ini D crash. Kemudian yang terakhir di... Nah ini, ya, jadi paham ya teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton videonya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ada saran, kritik, ataupun masukan silahkan diketik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan update kita. Terima kasih.